Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Anto Pangeran di channel DG Agato Jago. Oke, saudara-saudara semua, pada malam hari ini saya berada di sebuah kampung yang bernama Mapala ya. Mapala ya. Di sini kebetulan 3 malam yang lalu ada anak kecil yang hilang di sini, tiba-tiba hilang. Jam berapa ya, Bu? Sudah Isya. Ya, setelah Isya ya, nanti ditemukan jam 1 malam. Dan ditemukan di posisi sana, menurut orang tuanya beliau hilang di sini. Habis sholat isya kayak ditarik dari penghuni rumah sini, terus dipindahkan ke sana. Dan tadi malam ada lagi kejadian orang tua ya. Ya, ada orang tua yang hilang, tiba-tiba hilang, dan baru tadi ditemukan jam 2 siang. Ya, ini kita mau coba pecahkan apa yang terjadi di sini. Apakah ada memang goib-goib yang jahil di rumah ini ya? Kalau kita masuk dari mana ini? Di belakang. Yang mana belakang ini? Di sana depan tadi kita lewati. Iya. Manjat. Selamat. Ini orang dekat rumah aku punya, Bu. Oh. Tanya, bisa tanya siapa itu? Denyar. Dia tahu gimana denyar rapuh. Iya, denyar. Karena waktunya dibangun ini rumah. Belum dibangun, ada kak lewat, saya lihat sama anaknya. Itu yang kecil anaknya yang nakal kan. Iya, yang kecil. Istrinya itu denyar sepupu satu kali istri. Oh, yang luar darahnya. Makanya saya kasih lihat denyar ini. Kita coba berinteraksi dengan dinding di sini. Oke. Assalamualaikum ya Murzal Bud, ya Murzal Jin, ya Murzal Ruh. Semua penghuni yang ada di rumah ini, saya memanggil kalian hadir. Yang berani wujud, silakan wujud depan saya. Saya cuma mau sampaikan kepada kalian, kalau ada kejadian lagi anak-anak hilang atau orang tua yang diganggu sama penghuni sini, saya akan ambil kalian semua. Ingat, ya? Saya akan ambil kalian semua yang goib-goib sini tanpa terkecuali. Hadir. Ayo, yang mau hadir-hadir. Malam ini saya tidak mengambil kalian ya. Saya tidak mengambil kalian malam ini, tapi kapan ada kejadian, orang hilang, saya akan tangkap kalian semua. Ya. Kalian pasti dengar apa yang saya katakan. Semua ingatan ya. Semua goib-goib yang ada di rumah ini, di rumah kosong ini, kapan ada orang hilang lagi, saya datang ke sini, saya bersihkan tempat ini, saya tangkap kalian semua. Tidak ada ampun. Malam ini saya tidak bersihkan kalian ya. Saya maafkan kalian semua. Itu sampai tak kampung. Hmm? Kenapa ke dalam sini? Coba siapa sini? Sini. Sana. Sama tes bisa tidak masuk ke sini? Tidak takutnya nanti kan? Cakunya, apa katanya? Oh, di belakang.
Si kan jik lagi dia entah. Tak bisa. Ya Tuhan, ampunilah. Ini ada guru datang. Ini ada guru ini hadir. Dia mau coba masuk sama saya ini. Saya tidak mau disuruh, tapi saya tidak mau. Terus minta nanya. Ini saya mau ular, kau mau kalian mau apa? Mau saya tangkap? Hah? Mau ikut sama saya? Siapa yang berani? Saya menantang yang ada di sini. Siapa yang berani? Ayo. Kalau ada yang mau coba-coba sama saya silakan. Bebek Gombel. Kembali ke Tuhanmu. Kalau kau mau coba-coba sama saya, ada habis saya dengan Tuhanmu. Kembali ke Tuhanmu. Tidak baik kita kalau di sini disuruh. Matikan itu.